Fokus pada kehadiran saya. Karena peternak lumayan sapinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini informasinya sapinya beberapa kali sudah sempat disebut ya. Nah, tapi kita akan cek sekarang ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih tetap sehat ya, tetap semangat. Kebetulan hari ini di Ashburton tempat saya tinggal untuk beberapa waktu sementara. Ini cuacanya sedang gak jelas. Sehari ini kita bisa dapat 4 musim. Tadi pagi dingin banget, frost, suhunya 2 derajat kira-kira. Agak siang itu panas, sekitar 22, 23, tapi 22, 23, dan 22, 23 di sini tuh rasanya kayak seperti 30 derajat. Karena mataharinya sangat menyengat. Nah ini mendung, kayaknya sudah mau hujan ini. Nah, kadang-kadang nanti kalau udah seperti ini, angin kencang seperti ini, itu biasanya bisa sampai sampai hujan es. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus saling berbagi inspirasi. Dan memang tema yang kami pilih hari ini sangat sesuai dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia. Jadi saat ini di Indonesia pemerintah kita, alhamdulillah, dari pre-Indonesia mulai untuk bicara tentang sapi khusus ini. Jadi hari ini teman-teman semuanya, Bapak-Ibu sekalian, beberapa bulan terakhir pemerintah mulai untuk melakukan kajian untuk memutuskan dibolehkannya sapi jersey untuk di peternakan rakyat. Setelah berpuluh-puluh tahun kita hanya diperbolehkan untuk hanya memelihara satu jenis sapi, yaitu sapi Friesian Holstein. Atau dulu sempat ada tahun 90-an awal begitu ya, atau mungkin akhir 80-an, saya lupa. Pemerintah kita juga pernah melakukan importasi sapi yang disebut dengan AFS, Australian Friesian Sahiwal Cross. Jadi crossbreed antara FH dengan Sahiwal yang dianggap barangkali waktu itu ya, pada waktu itu pemerintah menganggap bahwa ini adalah solusi untuk daerah panas di Indonesia. Tapi ternyata itu tidak bertahan lama dan hari ini kita tidak lagi menjumpai sapi-sapi AFS ini, Australian Friesian Sahiwal ini nggak ada lagi. Indonesia sudah punah karena memang ternyata tidak cocok untuk budaya lingkungan atau budaya bisnis peternakan sapi perah di Indonesia. Nah, oleh karena itu saat ini pemerintah juga sedang melakukan kajian untuk dibolehkannya pemeliharaan sapi jersey di peternakan rakyat.
setelah beberapa tahun yang lalu pemerintah membolehkan untuk melakukan importasi sapi jersey untuk di Mega Farm. Yang pertama kali dilakukan oleh PT Greenfield Indonesia, kemudian beberapa waktu kemudian dilakukan oleh beberapa peternakan yang lain, termasuk di Tapos, termasuk di mana ya, kalau nggak salah sebentar lagi akan ada GDA juga akan melakukan importasi itu, dan beberapa peternakan sapi perah yang lain. Oleh karena itu, saya pikir untuk perlu menyampaikan beberapa informasi yang menarik terkait dengan sapi jersey ini. Salah satunya adalah apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu sapi A2. Oke, sapi A2 ini apa, kenapa butuh A2, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa kok kita perlu tahu tentang sapi A2 ini, apa hubungannya dengan jersey, dan bagaimana cara kita melakukan pemeliharaan, kemudian melakukan proses breeding manajemennya, itu akan coba kita diskusikan pada waktu hari ini. Tapi sebetulnya, dari Indonesia sudah mulai mendiskusikan dan mengangkat tema tentang sapi jersey ini sejak tahun 2014 kalau nggak salah. Yang pada waktu itu kami juga sempat melakukan seminar nasional di Kota Malang, mendatangkan langsung peternak sapi jersey dari Selandia Baru tahun 2014, ingat saya. Nama beliau adalah Bapak David Warren, yang berpengalaman memang memelihara sapi jersey di Selandia Baru selama karir dia menjadi peternak sapi perah di Selandia Baru. Saya pribadi melakukan interaksi dengan sapi jersey ini ketika saya di Pakistan menjadi farm manager di sebuah peternakan mega farm di Pakistan, namanya Everfresh Farm. Anda silakan cari itu deh, ya, everfreshfarm.pk kalau nggak salah ya, .com.pk, sorry. Everfresh Farm itu 50%-nya adalah sapi jersey, 50%-nya adalah sapi crossbreed antara FH dan jersey. Oke, itu kebetulan saya punya pada waktu itu berpengalaman, dikasih kesempatan berpengalaman untuk memanage, mengatur peternakan sapi di Pakistan ini selama 2 tahun dengan populasi yang lumayan besar, ratusan, ribuan di sana yang coba kami kelola. Anyway, apa hubungannya dengan sapi A2? Karena pada dasarnya itu yang akan kita bicarakan pada siang hari ini, ya. Teman-teman di Jawa Tengah, di sekitar Jogja, hari ini juga sedang melakukan proses itu. Kayaknya di sini ada orangnya, ya, di Samesta. Di Samesta ini sedang dilakukan penelitian, bukan penelitian ya, sedang dilakukan pemeliharaan untuk kajian apakah sapi jersey ini akan boleh dipelihara oleh masyarakat secara meluas atau tidak. Oke, nanti kita di sini sepertinya juga sudah hadir peternaknya nih. Oke, tapi saya sapa dulu beberapa orang ya. Nanti kita akan diskusi beberapa waktu. Saya akan sapa dulu yang pertama adalah Pak Dr. Ginta Riyadi dari Aceh. Terima kasih Pak Dokter setia untuk terus mengikuti dari Pro Show. Yang kedua saya sapa dulu juga Pak Eko Wajar Rimawanto dari Ponorogo. Terima kasih. Dari Kuningan, Aan Suryani, terima kasih. Teh, apa ini ya? Aan Suryani, oke, terima kasih ya. Kemudian hadir juga, nah ini nanti kita akan coba tanya testimoninya ya, Mbak Ratnawati, kalau tertarik, kalau berkenan, kita akan mendengarkan ceritanya bagaimana sih sapi jersey di Jogja yang sekarang sedang dipelihara, oke. Kemudian yang berikutnya ada Mas Devi Liu di Ngantang, Kabupaten Malang ya. Oke, berikutnya kita sapa juga Pak Dr. Anang Yusuf. Oke, jadi pada dasarnya begini teman-teman semuanya ya. Meskipun kita punya sapi apapun modelnya, apapun model sapi itu, apapun bentuknya, apapun jenisnya, oke, warnanya apapun, pada dasarnya kan kita semuanya pengen mendapatkan benefit dari susu yang kita dapatkan dari sapi itu. Oke, tapi dulu di Indonesia kita punya satu rumor, tentang susunya begini, susunya begitu, kemudian muncul rumor lagi, wah susu kambing lebih bagus daripada susu sapi, dan seterusnya. Oke, tapi apakah memang betul begitu? Apakah kalau dulu mungkin ada beberapa orang di Indonesia yang kalau minum susu diare, oke, kalau minum susu kembung.
kalau minum susu begini, kalau minum susu begitu. Nah, itu apa hubungannya dengan susu, apa hubungannya dengan sapi yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini, ya. Meskipun kita mau pelihara dengan cara perah manual, pakai tangan sehari-hari, atau bicara tentang pemerahan pakai mesin, pada dasarnya kita semuanya sepakat bahwa kita ingin mendapatkan susu dan kita ingin mendapatkan manfaat dari susu itu sendiri. Oke, nah yang jadi permasalahan adalah begini, pertanyaannya begini, sebetulnya dari susu itu apa sih yang kita ingin dapatkan itu apanya sih? Yang kita ingin dapatkan itu pada dasarnya adalah nutrisinya, betul ya? Karena nutrisi di susu itu adalah nutrisi terbaik. Susu itu makanan terbaik. Kenapa disebut makanan terbaik? Karena seluruh nutrisinya tidak melalui proses pencernaan seperti makanan-makanan yang lainnya. Kalau sayur, kalau daging, kalau buah dikunyah dulu, dihaluskan dulu, kemudian dimasukkan ke lambung dulu, dihancurkan pakai asam lambung dulu, pakai enzim dulu, pakai bakteri dulu, dicerna, kemudian muncullah sari-sarinya dalam bentuk nutrisi yang kita sebut protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin. Itu kalau makanan biasa itu prosesnya begitu, dia harus melalui berbagai macam tahapan. Nah susu tidak seperti itu, oke? Apalagi kalau kita bicara pada bayi, ya, susu yang diminum oleh bayi itu adalah susu yang langsung diserap, yang langsung dimanfaatkan oleh tubuhnya si bayi itu. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara masalah susu, kita akan mendapatkan benefit dari nutrisinya. Nutrisinya itu kan kita sudah jelas nih, ya, ada laktosa, ada lemak. Laktosa itu gula, ya, makanya susu itu manis. Kemudian ada lemak, makanya susu itu gurih. Dan ada protein, ada mineral, ada vitamin. Oke. Nah, sebagian besarnya air. Oke. Nah, lemak, protein, vitamin, mineral, laktosa tadi yang kumpulan semuanya itu kita sebut dengan milk solid atau kita juga menyebutnya dengan total solid. Nah, jadi kalau Anda periksa susu, kemudian koperasi atau pabrik susu mengatakan total solidnya 13%, total solidnya 12,5%, itu artinya 13% atau 12,5%-nya itu adalah nutrisinya. Sisanya adalah air. Oke, yang dimanfaatkan oleh tubuh kita itu nutrisinya. Airnya dipakai untuk mendilusi, dipakai untuk mengencerkan, untuk memelihara kestabilan cairan kita ini. Nah, sisanya dibuang. Nah, begitu ya. Dari sekian banyak komponen susu ini, ada yang namanya protein, gitu loh ya. Nah, protein itu ternyata ada dua macam. Ada yang namanya casein protein, ada yang namanya whey protein. Oke, jadi protein itu ada dua macam ya. Ada protein casein, ada whey. Oke. Nah, whey itu jumlahnya lebih sedikit daripada casein. Nah, oke, okay. Ya, kira-kira sekitar kalau casein itu 4 kali lipatnya whey begitulah ya. Nah, oleh karena itu, casein itu akan sangat menentukan bagaimana dampaknya susu itu terhadap peminumnya. Oke. Okay. Casein protein itu karena protein itu akan kalau lemak ini ya. Kalau lemak itu fungsinya kan macam-macam ya. Kita sama-sama tahu lah ya. Kalau protein itu fungsinya juga bermacam-macam. Salah satu fungsi protein itu adalah untuk pertumbuhan, untuk perbaikan sel, untuk memastikan supaya fungsi-fungsi fisiologisnya bagus tubuh kita itu. Itu fungsi protein. Oke. Nah, protein itu ada dua macam ternyata. Ada yang namanya casein, ada yang namanya whey. Oke. Nah, saya akan jelaskan lebih lanjut. Jangan kemana-mana. Kita break dulu. Oke. Yang sudah siap kopi, silakan kopi disiapkan, diminum. Saya air putih aja.
manajemen sapi itu sendiri, bagaimana manajemen susu, bagaimana manajemen perkandangan. Ini saya membahas beberapa hal, diantaranya bagaimana cara manajemen perkandang, pengolahan pasca panen susu, dan terutama juga sempat diskusi dengan beberapa dokter hewan ini. Peternakan kami yang tadinya itu banyak kerugian karena kematian, karena sapi yang tak kunjung itu bisa teratasi. Kemudian kami juga diajarkan cara membuat susu pasteurisasi untuk mengangkat nilai jual susu. Oke, kita teruskan. Sebelumnya kita sapa dulu ya yang sudah hadir di sini. Tadi sudah sampai Mas Anang Yusuf. Oke, selamat pagi. Tak simak sambil leyeh-leyeh. Terima kasih. Enak sambil leyeh-leyeh ya. Oke, yang berikutnya Pak Heru, Kalimantan Selatan ini ya. Siapa lagi ini? Mas Sabri Andi, Jambi. Terima kasih. Ini sepertinya teman-teman yang setia dengan ini ya, dengan Dairy Pro Show. Terima kasih. Oke, Pak Toto Yuwono Kediri, Pak, sampai ketemu. Udah lama sekali kita nggak ketemu ya. Oke, dengan siapa lagi? Pak Dona Lampung Timur hadir. Oke. Pak Nacep, terima kasih. Kediri, terima kasih. Masih panas ya, panasnya Kediri tidak sama dengan panas di sini ya. Oke, baik. Nah, masalahnya begini, kita teruskan. Sambil kalau nyapa-nyapa terus, nanti nggak selesai-selesai. Oke, jadi kita tadi sudah ngomong ya, ada protein casein, ada whey protein. Nah, protein itu gunanya buat apa sih? Protein itu gunanya buat ini, paling tidak ada tiga macam. Yang pertama, fungsinya protein itu untuk mengemulsi. Jadi namanya emulsi itu dua zat yang berbeda karakteristik. Oke, yang berbeda karakteristik, kemudian dicampur jadi satu gumpalan, jadi satu larutan. Misalnya nih, lemak sama air ini kan nggak bisa nyatu nih. Nah, protein itu fungsinya menyatukan lemak sama air supaya jadi satu larutan. Itu namanya emulsi. Oke, nah fungsinya protein di situ. Jadi manfaat dari lemak, manfaat dari air disatukan sama protein. Nah, ini jadi penyatu ini, pemersatu bangsa ini. Oke, ini fungsi protein yang pertama. Fungsi protein yang kedua itu foaming, menciptakan gumpalan-gumpalan gas ya, gumpalan-gumpalan udara gas. Itu sebabnya kalau proteinnya itu jenisnya tertentu, maka dia bisa punya potensi menghasilkan gas lebih banyak daripada yang tertentu. Oke. Kalau dia itu lemaknya tinggi kemudian diemulsi, dia bisa menghasilkan emulsi yang bagus, tapi di sisi yang lain kalau jenis protein casein tertentu dia juga bisa menghasilkan gas lebih banyak. Makanya kadang-kadang kalau beberapa orang itu dia minum susu kadang-kadang kembung. Kenapa? Memang fungsinya protein menghasilkan gas. Nah, begitu ya. Makanya ada protein tertentu yang menghasilkan gas lebih banyak, ada protein tertentu yang menghasilkan gasnya tidak sebanyak protein yang lain. Nah, ini fungsinya di situ. Oleh karena itu, jenis susu yang akan diminum itu akan sangat menentukan apakah yang bersangkutan itu bisa gampang kembung atau tidak. Jadi sebetulnya bukan semata-mata dia punya masalah di dalam saluran pencernaannya, tidak. Tapi juga jenis susu yang dia pakai itu juga menentukan. Fungsi yang ketiga adalah glycation. Glycation itu adalah menciptakan ikatan-ikatan gel sehingga dia akan mengikat komponen-komponen nutrisi tertentu untuk betul-betul langsung diikat bisa dipakai. Nah, itu sedemikian pentingnya fungsi protein. Yang jadi masalah teman-teman semuanya,
jenis protein yang seperti ini sebetulnya bukan yang whey protein, tetapi yang casein protein yang mempunyai fungsi seperti ini. Oleh karena itu, menentukan jenis casein yang di dalam susu yang akan diminum itu juga bisa mempengaruhi dampaknya terhadap tubuh kita. Nah, gitu loh ya. Oke, nah ini yang menarik, ini yang akan kita bahas. Ini yang kita akan bahas hari ini, kenapa kita membahas tentang sapi A2. Oke, secara umum ternyata casein protein, protein casein, atau kita bolak-balik boleh lah ya, protein casein, casein protein boleh, sama-sama dibalik. Itu ternyata ada dua macam. Gitu loh ya, casein protein ini ternyata ada dua macam. Ada yang namanya casein A1, ada yang namanya casein A2. Oke, ada yang namanya A1, ada yang namanya A2. Nah, kalau A1 digabungkan sama A2 jadinya A1 A2. Makanya ada yang A1 A1, betul-betul A1 nih, A1 banget lah kira-kira begitu ya. Ada yang A2 banget gitu loh ya. Ada yang betul-betul A2 banget. Kalau digabungkan bisa jadi A1 A2 atau bisa jadi tergantung gennya. Nah, dua-duanya ini akan sangat ditentukan apakah yang bersangkutan, apakah si sapi yang bersangkutan ini memiliki potensi gen A1 atau potensi gennya A2. Oke, kalau potensi gennya A1, dia A1 A1 otomatis ya, maka susunya jadi susu A1, caseinnya casein A1. Kalau dia punya potensi gen A2, berarti caseinnya adalah A2 A2. Kalau digabungkan bisa jadi A1 A2. Oke, nah ini konsep besarnya ya, konsep besarnya. Oke, konsep dasarnya ada susu A1, ada protein A1 A1, ada protein A1 A2. Oke, ada protein juga casein A2 A2. Oke, nah saat ini yang ini faktanya ya, ini fakta yang beredar bahwa susu A1 sama A2 itu bedanya apa sih? Begini. Susu A1 itu dia menstimulasi ada bahan kimia tertentu namanya BMG7. Kalau saya jelaskan itu apa ya. Dia akan bisa menstimulasi kimia ini, bahan kimia ini di dalam tubuh kita untuk menghasilkan gas lebih banyak. Sehingga dia akan berpengaruh, beberapa orang punya masalah di sini. Kalau dia kaseinnya adalah A2A2, dia tidak menstimulasi ini. Oke, sehingga dia tidak terlalu bermasalah terhadap saluran pencernaannya. Nah, oleh karena itu Anda bisa milih, gitu loh ya. Anda mau milih susu yang A1 A1 atau A2 A2, gitu loh ya. Nah, kalau susu yang selama ini beredar yang susu sapi, gen sapi-sapi tertentu, dia punya gennya A1 A1. Kalau gennya A1 A1, susunya jadi A1. Kalau gennya A1 A2, susunya tetap jadi A1. Nah, gitu ya. Tetapi kalau dia punya gennya adalah A2 A2, susunya jadi susu A2. Dia punya, kalau punya gennya A1 A2, susunya tetap jadi A1. Nah, oleh karena itu kita bisa lebih banyak untuk mengeksplor ya. Jadi dunia kita sekarang berkembang. Dulu kita nggak ngerti masalah gen. Dulu gen itu sesuatu yang ngawang-ngawang. Ternyata sekarang sudah bisa dibuktikan apakah si sapi itu membawa casein A1 atau membawa casein A2. Nah, ini akan mempengaruhi kualitas susu. Yang menarik, di negara-negara maju seperti di New Zealand, di Australia, di Eropa, di Amerika, di Kanada, pabrik sudah mulai memberikan perbedaan harga antara susu yang A1 dengan susu yang A2. Oke, oleh karena itu mereka concern kebetulan. Kemudian mereka concern untuk beberapa peternakan, saya nggak mau repot, pokoknya susu, jadi susunya A1. Kemudian ada beberapa peternakan yang saya mau melakukan strategi breeding untuk punya sapi-sapi dengan karakter susu A2. Nah, karakter kalau sapi-sapi dengan karakter susu A2 kita sebut sebagai sapi A2. Oke, makanya kita bicara susu A2. Nah, saya tahu mungkin di Indonesia masih jauh. Tetapi saya yakin suatu saat kita akan mengikuti itu. Nah, kami bicara sapi Jersey 2014, pemerintah baru mulai memberikan lampu hijau hampir 10 tahun kemudian. Oke. Nah, saat ini mungkin dari Proso baru bicara susu A2, mungkin pemerintah baru akan memberikan
lampu hijau terhadap sapi A2, mulai ngomong genetik, mulai ngomong genomik, DNA, kromosom, segala macam, mungkin butuh 10 tahun lagi. It's okay, tidak apa-apa. Kita harus memulai somehow, somewhere. Okay? Baik. Nah, sapi FH itu sebagian besarnya adalah sapi A2. Karakter susunya adalah karakter susu dengan gen, saya revisi ya. Sapi Friesian Holstein adalah sapi yang sebagian besarnya adalah sapi A1. Oke. Karakter susu yang dimiliki oleh sapi Holstein itu memiliki karakter susu A1. Oke. Nah, yang susu A2 yang mana? Gitu loh ya. Yang susu A2 itu sebetulnya banyak ya. Salah satunya adalah susu-susu yang dihasilkan oleh sapi-sapi Bos Indicus. Sapi susu-susu yang dihasilkan oleh sapi Indicus, sapi Bos Indicus itu seluruhnya adalah susu A2. Oke. Sapi-sapi susu-susu yang dihasilkan oleh breed-breed normal, sapi perah, sapi FH, sapi apa lagi ya? Sapi-sapi yang warnanya cerah ya, sapi Ayrshire atau Red Holstein itu susu A1. Oke. Sapi-sapi susu-susu yang dihasilkan oleh sapi-sapi Bos Indicus seperti sapi ini ya. Sapi Sahiwal, sapi Brahman itu adalah sapi A2. Oke. Nah, ini perbedaannya seperti itu. Nah, oleh karena itu kita perlu berstrategi. Nah, karena di Indonesia selama berpuluh-puluh tahun itu kita bicara sapi Holstein, otomatis susunya susu A1. Nah, memang ada beberapa orang yang tidak bisa menerima susu A1, yang kemudian kita menyebutnya, wah ini punya masalah, minum susu diare, ondeso. Bukan, ya, bukan sekedar itu, tapi ini juga permasalahannya, karena memang susu yang diminum, susu A1, untuk beberapa orang, itu bisa bikin masalah. Oke, tidak semua orang ya, tapi ada sedikit kelompok tertentu yang punya gen tertentu, yang kalau dia ketemu sama karakter susu A1, dia bisa punya masalah. Oke, tidak semua orang. Jadi kita nggak perlu membeda-bedakan ini salah siapa enggak ya. Oke, yang menarik adalah seluruh susu kerbau adalah susu A2. Karena seluruh kerbau dia membawa gen A2A2, kasein A2A2. Yang menarik yang ketiga faktanya susu kambing, susu domba juga merupakan susu A2. Mereka membawa gen beta kasein A2A2. Oke. Nah, itu makanya beberapa tahun terakhir atau berpuluh-puluh tahun kita menganggap bahwa susu kambing katanya lebih baik daripada susu sapi. Tidak membuat diare, tidak membuat ini, tidak membuat itu. Nah, sekarang kita baru tahu ternyata dia memang membawa gen A2A2. Oke. Bagaimana cara menciptakan susu A2? Bagaimana cara menciptakan sapi A2? Jangan kemana-mana. Kita break setelah ini ya. Saya teruskan lagi. We'll be right back.
Oke, masih tetap dari Proso ya. Oke, kita sapa dulu lagi beberapa orang yang sudah hadir di sini. Ada Mas Ahmad Mustafa dari Oki. Oki ini Okum Kumilir, apa? Lupa saya. Sumatera Selatan lah pokoknya ya, kalau nggak salah ya. Oke, mungkin bisa dibantu saya. Oki itu singkatan kepanjangan apa ya? Ogan Kumiling, oke, nanti silakan kalau ya ada yang tahu silakan dituliskan di sini. Oke, yang berikutnya saya sapa, pingin sapa mau orang Lampung, Pak Dr. Mohsin Hamidi. Terima kasih, nyimak karung bubur. Bubur apa dok? Kita sapa lagi beberapa orang, Pak Niko Wijanarko Ngancar, Kediri. Kita juga sapa Pak Devro Kulima dari Kupang. Kita juga sapa lagi sahabat saya, Pak Dr. Aris Wahyudi di Jember. Oh, sepertinya sedang ada bikin event ya di Jember ya. Baik. Oke, kita sebelum kita lanjutkan menyapa yang lain, kita ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jelaskan ya. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Ginta Riyadi. Mohon dijelaskan tentang teknologi untuk mengatasi kasus-kasus alergi terhadap laktosa dalam susu, laktos intoleran. Oke, jadi kasus laktos intoleran itu memang bisa jadi genetik, bisa jadi sekarang nih, Pak Dokter ya, terus terang saya juga sedang berpikir, apakah ini ada kaitannya dengan A1, A2? Karena sebagian, karena dulu kita ini kan bicaranya, kalau bicara sapi, ya bicara sapi FH. Gitu ya. Dan kita sekarang sudah tahu, akhirnya sekarang, bahwa sapi FH itu membawa genetik A2, A1, A1, atau A1, A2. Sehingga karakter susunya adalah karakter susu A1. Yang kita sekarang sudah tahu bahwa susu karakter susu A1 ini ternyata juga tidak hipoalergenik, dia hyperalergenik untuk beberapa orang, tidak berlaku umum ya, untuk beberapa orang. Nah, komplikasi ini, kasus laktos intoleran itu banyak juga yang sudah memberikan saran, kita bisa baca di banyak literatur ya sebetulnya ya. Salah satu teknologinya yang disarankan adalah teknologi fermentasi. Untuk memecah partikel-partikel ini menjadi lebih simpel, menjadi homogen, menjadi lebih sederhana. Nah, fermentasi itu bisa kita lakukan dengan mengkonsumsi produk-produk yogurt. Ya. Nah, salah satu caranya begitu, dok. Jadi kalau ada orang ingin menikmati nutrisi susu, protein, laktosa, lemaknya, vitamin, mineral, tanpa ada resiko alergi, yang bersangkutan bisa mengkonsumsinya dalam bentuk yogurt. Nah, yogurt ini insya Allah akan bisa membantu untuk mengurangi resiko alergi yang diakibatkan oleh susu. Nah, tetapi sekarang, teknologi genetik juga bisa membantu, gitu loh ya. Teknologi genetik yang berbasis identifikasi gen itu juga bisa membantu untuk menciptakan susu dengan karakter yang hipoalergenik. Bagaimana caranya? Kita memastikan bahwa sapi yang kita pelihara memiliki gen A2A2. Nah, kalau dia memiliki gen A2A2, insya Allah susunya nanti adalah susu A2. Sapinya juga kita sebut sebagai sapi A2. Nah, ini akan menjadi menciptakan produk yang produknya pun juga produk A2. Yang kita juga sama-sama tahu sekarang, karakter produk susu A2 itu relatif lebih hipoalergenik. Dia tidak memberikan reaksi-reaksi alergi, okay, terhadap yang bersangkutan. Dan kita juga sama-sama tahu, Pak Dokter, jadi pada dasarnya salah satu penyebab utama alergi itu adalah kadar protein yang sangat tinggi. Orang makan seafood, alergi. Karena seafood proteinnya sangat tinggi. Orang makan belalang, alergi. Belalang proteinnya juga sangat tinggi. Nah, apakah proteinnya A1 atau A2? Saya tidak tahu ya. Yang kita bicarakan hari ini bukan jangkrik, bukan seafood, tapi kita bicara susu. Nah, salah satu yang bisa membedakan itu adalah susu A2. Nah, Pak Dr. Aris ini pelaku susu kambing. Nah, seluruh kambing susunya A2, seluruh sapi pos indicus susunya A2, seluruh kerbau susunya A2. Kalau bos Taurus bagaimana? Nah, ini yang akan kita bahas nih. Kalau bos Taurus bagaimana? Nah, sekarang yang kita tahu di Indonesia, yang kita tahu bos Taurus itu kan sapi FH nih.
Okay. Sebagian besar sapi FH itu adalah sapi A1. Dia membawa gen A1. Tetapi tidak semua sapi FH. Ada juga sapi FH yang dia juga membawa gen A2. Dan sapinya juga sapi A2. Terus bagaimana cara tahunya? Cara tahunya ya harus deteksi gennya. Anda harus uji DNA, harus tes DNA untuk memastikan apakah sapi FH ini membawa karakter susu A2 atau A1. Begitu ya. Yang menarik, yang sekarang juga sedang hangat dibicarakan di Indonesia adalah sapi jersey. Terus kalau sapi jersey bagaimana? Oke, ya. Kalau sapi jersey bagaimana gitu loh ya. Kalau sapi jersey itu A2. Oke, sapi jersey karakter susunya adalah A2. Jadi sapi jersey itu sapi A2. Dia menghasilkan susu A2. Nah, ini menarik ya. Nah, terus bisa enggak sih suatu saat karena kita sudah punya sapi jersey, kita bisa menciptakan susu sapi A2 yang banyak bagaimana? Kalau kita harus impor sapi terlalu banyak kan enggak mungkin. Kita impor sapi jersey banyak kan enggak mungkin. Menggantikan sapi FH yang ada di Indonesia menjadi sapi jersey semuanya, enggak mungkin juga. Nah, terus bagaimana? Nah, itulah yang seminggu yang lalu kita bahas dengan crossbreeding. Nah, crossbreeding ini yang menjadi salah satu cara kita untuk bisa menciptakan sapi A2 dengan karakter gen A2. Oke? Nah, oleh karena itu makanya saya berharap nanti teman-teman yang sudah memelihara sapi jersey, yang sudah memelihara sapi di Greenville, yang di Jogja, yang di Jawa Tengah, atau yang mungkin di Jawa Barat, itu bisa sharing ke kita bagaimana kompleksitas memelihara jersey. Apakah sapi jersey itu menghasilkan susu lebih banyak dari FH? Apakah dia lebih ekonomis dari FH? Nanti kita akan bahas, beberapa orang bisa kita tanyain testimoninya ya. Oke, sementara waktu Anda perlu tahu dulu begitu. Semua kambing A2, semua sapi Bostaurus A2, semua kerbau A2, jersey A2. Oke. Nah, di Indonesia memang belum populer untuk sapi A2. Tetapi ini bisa menjadi inspirasi buat kita, apakah nanti kita bisa mempromosikan, oke? Apakah kita bisa mempromosikan sapi A2 ini, susu A2 itu. Nah, kalau caranya, bagaimana cara membuktikannya sapi A1 atau A2? Pertama, lihat breed-nya, jelas. Tapi saya yakin tidak lama lagi di Indonesia akan banyak crossbreeding. Karena kita sudah ada sapi FH, ada sapi jersey. Kita sudah melakukan crossbreeding FH sama Simmental, sudah. FH sama Limousin, sudah. Oke. Sapi PO sama Limousin, sudah. Sapi PO sama Simmental, sudah. Apalagi ya, sapi Brahman cross dengan Limousin, sudah. Brahman cross dengan Simmental, sudah. Semua crossbreed sudah kita lakukan. Yang akan segera terjadi adalah crossbreed antara FH dengan jersey. Bagaimana karakter susunya? Bisa jadi tetap A1 kalau dominan FH-nya. Bisa jadi menjadi A2 kalau dominan jersey-nya. Bagaimana cara membuktikannya? Satu-satunya cara untuk membuktikan adalah dengan tes DNA. Karena ini menjadi parameter sekarang, apakah yang bersangkutan bawa gen A1 atau bawa gen A2. Kecuali Anda punya betul-betul jersey murni, ya sudah, itu A2 semuanya. Nggak usah ditas-tas-tas lagi, itu sudah A2. Oke? Anda hanya perlu memastikan bahwa sapi Anda betul-betul jersey, bukan jersey KW. Ya, kalau jersey KW, saya nggak tahu apakah dia bisa disebut sebagai sapi A2 apa nggak. Dalam waktu yang tidak lama lagi, pasti akan ada seperti itu. Oke? Baik. Sebelum kita jawab pertanyaan berikutnya, saya mau menyapa dulu. Yang pertama, Pak Dr. Toto Setiarto. Terima kasih, Dok, sudah menyapa kita pagi ini. Ada Pak Darsono Setiadi. Terima kasih, Pak Darsono. Pak Dr. Muktiali Kediri. Oke. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya dari Pak Toto Yuwono. Industri susu A2 siapa, Dok? Dan berapa potensi produksinya saat ini? Oke, terima kasih Pak Toto pertanyaannya. Saat ini di Indonesia baru ada satu perusahaan yang sudah mengklaim bahwa sapi-sapinya adalah sapi A2. Oke, bagaimana cara dia mengklaim? Dia mengimpor sapi yang setiap sapinya memiliki sertifikat DNA A2.
Oke, setiap sapi yang dia miliki punya sertifikasi, ini sapi genomic tested, DNA tested, sudah dites DNA-nya berdasarkan teknologi genomic, bahwa ini adalah sapi-sapi A2. Dan secara reguler, perusahaan ini sudah mengirimkan sampelnya untuk menguji apakah susunya betul-betul susu A2 atau tidak. Nah, perusahaannya cuma ada satu di Indonesia saat ini, ya, yaitu PT Raffles. Ya, kalau kita kita lihat di pasar banyak, Pak. Susu A2 itu sudah ada di Indomaret, sudah ada. Di supermarket sudah ada. Silakan cari sendiri, ya. Berapa potensi produksinya saya tidak tahu. Kalau potensi produksi susu di perusahaan ini saya nggak tahu, tapi kalau potensi produksi sapinya itu nggak beda dengan sapi yang lainnya, penampilannya sama, Pak. Warnanya ini, warnanya tetap, kalau dia FH ya hitam putih, kalau dia jersey ya warnanya ke merah, apa tuh, ke coklat, kekuningan, ya. Kalau dia crossbreed, ya seperti ini modelnya nantinya, hitam nggak jelas begini, ya. Seperti ini modelnya, ya, warnanya nggak jelas seperti ini. Oke, nah ini adalah salah satu cara untuk bisa menciptakan sapi dengan karakter susu A2. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Eko. Izin bertanya, jika kerbau termasuk jenis A2, lantas untuk sapi yang asli Indonesia seperti sapi Bali, sapi Madura, apakah memiliki gen A2? Secara keilmuan, sapi-sapi Bos Indicus itu siapa sih? Bos Indicus itu adalah sapi Brahman, sapi Sahiwal, sapi di India, sapi Pakistan itu sapi Bos Indicus namanya. Kalau di Indonesia, yang termasuk Bos Indicus, sapi Aceh, sapi pesisir, sapi Aceh di Aceh, sapi pesisir di Sumatera Barat, sapi Galean di Trenggalek, sapi Garut, kemudian sapi PO, sapi Bali, sapi Madura, sapi NTT, itu semuanya sapi Bos Indicus. Kalau semua Bos Indicus, berarti dia insya Allah karakter susunya adalah sapi susu A2. Oke, tapi apakah kita mau perah sapi Bali? Kan enggak. Apakah kita mau perah sapi Madura? Kan enggak juga. Karena produksinya enggak ekonomis. Oke. Apakah kita mau perah sapi PO? Apalagi sapi pesisir mau diperah. Pak, sapi pesisir itu besarnya sebesar kambing. Jadi enggak ekonomis untuk diperah. Yang paling ekonomis untuk ngomongin produksi, ya kalau ya bos Taurus gitu loh, ya. Kalau mau Bos Indicus ya bisa, tapi sapi betul-betul sapi yang dari sapi Gir itu loh. Sapi yang dari India, sapi Gir, sapi yang merah punuknya, telinganya panjang, ah itu bisa tuh. Nah, cuman kan kita enggak mungkin mengganti semua sapi itu menjadi sapi-sapi yang kita di Indonesia menjadi sapi-sapi seperti itu. Oke, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan jelaskan. Ini ada beberapa testimoni, akan kita jawab pertanyaan-pertanyaan terakhir. Jangan kemana-mana.
Dr. Basuki Momo Beopera diberikan kepada Dr. Hewan Dedi Fahrudin Kurniawan, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Jawa Timur. Oke, kita sampai di segmen terakhir ya. Terima kasih sudah hadir beberapa orang lagi. Sebentar. Oh iya, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Terima kasih. Oki ya. Ada Oki, ada Oku kalau nggak salah ya. Ada Komering Ilir, ada apa yang U itu? Saya nggak tahu. Oke, baik. Berikutnya ini ada testimoni dari Mbak Retnawati yang di Jogja. Ini kok agak panjang ya. Sedikit testimoni, di farm kami ada beberapa jenis sapi FH murni, Red Holstein, silangan Jersey, silangan FH dengan Simmental. Secara kualitas susu lebih bagus dibandingkan dengan peternakan yang lain yang hanya menghasilkan susu dari satu jenis sapi. Kenapa ini saya lakukan? Karena untuk mengejar harga susu lebih baik di tingkat koperasi, tetapi tidak lepas dengan kualitas konsentrat dan hijauan yang baik. Oke, nah memang betul. Jadi cepat atau lambat, memang kita akan melakukan crossbreeding antar berbagai breed karena sekarang ini sudah ada di Indonesia. Ya, yang paling penting adalah minggu kemarin kita bicara masalah crossbreeding. Bagaimana cara kita melakukan crossbreeding. Tetapi mungkin minggu depan kita akan bicara lagi bagaimana step by step untuk melakukan crossbreeding. Karena kita sekarang sudah tahu susu A1, sudah tahu susu A2. Memang di Indonesia belum ada koperasi, belum ada industri yang dia bisa menyerap susu A2 yang bisa memberikan harga beda antara sapi A1 dengan A2 belum ada, tetapi dalam waktu yang akan datang saya yakin akan ada ya. Kita tinggal masalah waktu saja. Oke. Okay? Karena memang Indonesia masyarakat sudah mulai untuk aware bahwa susu A2 itu kenapa penting? Susu A2 itu penting untuk memberikan minum susu kepada anak-anak supaya dia enggak hipoalergenik. Susu-susu untuk bayi itu saat ini di negara-negara maju seperti New Zealand ini, itu hampir seluruhnya juga sudah A2 karena mereka sudah hipoalergenik, begitu loh ya. Jadi makanya cepat atau lambat pasti kita akan mengikuti itu di Indonesia. Oke, okay. Baik. Yang berikutnya Pak Kuncup. Terima kasih Pak Kuncup di Lampung. Wah itu fotonya siapa itu? Oke. Kemudian kita teruskan lagi, nanti Pak Kuncup kita undang lagi ya untuk bicara masalah sapi wagyu ini ya. Baik, yang berikutnya di Padang Mengatas, Pak Dr. Kamil, terima kasih. Oke, kita sampai pada pertanyaan terakhir. Setelah ini kita cukupkan ya, karena saya harus ada pasien nih setelah ini. 10 menit lagi saya harus berangkat. Pertanyaan terakhir, izin bertanya dok, bagaimana cara untuk mendapatkan sapi jersey di pasaran agar bisa memproduksi susu A2? Di pasaran sudah mulai ada, tapi saya tidak bisa menyebutkan secara pasti sumbernya dan di mana. Harganya tidak jauh berbeda dengan tidak berbeda antara sapi jersey dengan sapi selain jersey, tergantung ukuran, kualitas, segala macam sama saja. Di peternakan kami tidak ada susu, tidak ada sapi jersey, tapi sebetulnya saat ini sudah beredar juga straw import dari jersey. Kalau di BIB Singosari mereka juga sudah punya sapi pejantan jersey, tapi semen bekunya belum beredar, belum diizinkan untuk beredar, meskipun sudah diproduksi. Saat ini yang memiliki sapi jersey baru beberapa peternakan saja, salah satunya adalah PT Greenfield di Malang, dan sedang juga dilakukan kajian di Jawa Tengah, Jogja dan sekitarnya sapi jersey ini. Tapi saya juga yakin tidak lama lagi sebetulnya kalau teman-teman saat ini sedang tertarik, saya punya informasi bahwa dalam waktu dekat juga sedang direncanakan untuk adanya impor sapi jersey bunting. Harganya tapi agak mahal ya, sekitar hampir 40 jutaan.
kurang lebih harganya sampai di apa sampai di pelabuhan di Indonesia. Oke, baik. Sementara itu yang bisa saya ceritakan dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, salah satu caranya adalah kalau nanti suatu saat Anda tertarik untuk memproduksi sapi A2, Anda bisa melakukan crossbreeding antara sapi FH yang Anda punya dengan sapi jersey. Ini adalah salah satu cara untuk bisa menghasilkan sapi A2 meskipun crossbreeding tidak sekedar menciptakan sapi A2. Tapi ada begitu banyak hal-hal yang berkaitan dengan crossbreeding yang harus kita perhatikan supaya crossbreeding-nya itu tidak menciptakan masalah-masalah tambahan. Supaya crossbreeding-nya itu menjadi berkah buat kita semuanya. Oke, baik. Jangan kemana-mana. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita akan bicara crossbreeding lanjutan. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tetap semangat. Sampai ketemu di Indonesia bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MSD Animal Health, a global leader in veterinary medicine, is determined to make a difference to veterinarians, farmers, pet owners, and society more widely. Our intention is to generate added value by sustained growth through the continued provision of integrated solutions with innovative animal health products and services that meet our customers' evolving needs and preserve and improve the health, well-being, and performance of animals. Our solutions enable pets and people to enjoy their time together and help keep livestock healthy to ensure a safe, wholesome food supply. We invest extensively in dynamic and comprehensive R&D resources, modern manufacturing operation, and global supply chain. While our energies are focused on animal health, we work closely with our colleagues in human pharma to share the innovative power of our science base. We complement our in-house expertise with involvement in alliances with specialist biotech companies, universities, and research institutions, through which we gain access to a broad range of novel products and technologies. We are in constant touch with the veterinarians, farmers, and animal owners who use our products. Guided by our customers, we aim to offer products that are more than just effective tools for the treatment and control of disease. MSD Animal Health is brand new. We will also be new tomorrow, and the next day, and the day after that. Being new every day, being progressive and innovative, we will be better partners for veterinarians, farmers, and pet owners. For all our customers on whom our business ultimately depends.